Din, kenapa? Kenapa? Lah, Din. Annyeong. Aku lagi nunggu Desi pulang. Desi sebenarnya udah beres dari lama kan? Dari jam 5 ya udah beres. Tadi dia IDN live, terus aku lagi nunggu dia pulang. Tapi sampai sekarang belum datang-datang dia ke kosan. Lagi pada ngapain? Nih, terima kasih Kak Res gift-nya. Terima kasih Kak Risas. Terima kasih Kak Iqbal anak baik. Terima kasih Kak Bocil Pro. Wey. Terima kasih ya. Aku baru pulang. Aduh. Halo. Lagi nonton SR kamu, bener juga. Wih, ada disco dari kah? Disco. Dari Kak Next GD. Terima kasih Kak Next GD diskonya. Goyang-goyang gak sih? Goyang-goyang ya. Aku kalau nge-scroll harus dipegang dong biar gak goyang. Ini Desi apa Daniel lah? Coba tebak. Menurut kamu ini siapa? Menurut kamu ini tadi yang diirin bukan ya? Coba tebak. Aduh. Bang Ipin. Telat gak sih? Enggak kok, aku baru berapa menit. Betul, aku belum makan dan aku abis ini mau pesan makan sama Elin. Oh iya, Elin baru pulang. Terus Elin tadi lagi beres-beres, terus nanti dia bakal nyusul ke sini. Ini mah Kathy. Jadi Kathy jauh banget. Tapi aku pernah lihat tau foto yang waktu pokoknya yang Gen 11 off air itu pas yang foto bareng aku tuh kayak ngerasa mirip Kathy. Nah ini Alin. Hai. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Alin baru pulang ya? Baru banget dari Surabaya. Oh, enggak. Aku dari Surabaya, kan rumahku kan deket bandara. Oh iya nih. Jadi aku pulang dulu ke rumah. Nah terus aku tadi berangkat naik kereta. Terus aku salahnya tuh aku naik kereta di jam-jam orang pulang. Jadi ramai banget. Ramai banget. Aku gencet-gencet. Kamu yang berdiri? Iya, soalnya pada penuh. Aku berdiri terus aku bawa tas yang berat. Terus ada orang salah kan, jam ya? Terus ada orang bilang, ini tasnya gak mau taruh di atas. Terus aku mikir, kalau aku taruh di atas nanti aku keluar, aku harus cepet-cepet buru-buru dong. Jadi kayak, iya sih. Atau enggak taruh di bawah, jangan ya. Salah jam harusnya. Terus aku transit-transit, aku pertama kali transit. Terus kayak gimana tuh? Terus kan aku gak tahu ya, aku kayak merasa aku udah teriak, kayak udah kenceng gitu ngomongnya. Tapi kayak orang-orang tuh yang aku tanya, hah? Hah, udah gitu kak. Jadi kan aku tanya satpam. Harus teriak gitu. Kan aku tanya satpam kan. Aku nanya kak ke stasiun ini naik keretanya yang mana. Terus pas satpamnya itu kayak hah. Oh. Hah. Kamu tahu Elin itu kalau ngomong sama orang tuh suka kecil, suaranya jadi mengecil, nggak tahu kenapa. Kenapa sih kamu suka kecil gitu? Aku udah kenceng tau kak. Aku udah kayak keluarin tenaga aku kak. Kamu kayak harus coba beratin suara kamu deh. Jangan deh, gak apa-apa, udah lucu kok. Coba kalau kamu beratin suara. Gak bisa. Cobain. Halo, gitu. Elin SR dong. SR cina. Passwordnya hilang. Halo, kamu Oshiku. Yang mana nih?
volumenya aja gedein ya tuh, volumenya aja gedein. Terus kamu teriaknya kayak yang terakhir tuh kayak bapaknya kan nggak ngomong, dia cuma kayak begini doang, kayak nih oh mungkin kereta itu kan, tapi kayak aku kayak ngerasa duh ditipu gak ya. Terus aku akhirnya nanya aku sama orang yang lagi duduk, ibu-ibu kan, bu mau nanya, ini ke arah stasiun ini kan, terus kata ibunya, hah, tuh kan? Ya. Berarti bukan cuma satu orang akhirnya doang, Lin. Jadi ibunya langsung kayak gini, hah, kayak apa? kayak ini kan, oh iya, terus dia tuh nggak tidur, jadi dia ngeliatin aku terus, kan aku takut kan, dia ngeliatin aku terus pas udah mau ke stasiunnya bilang berhenti di stasiun ini ya, terus tuh nggak ada orang yang keluar, cuma aku doang yang keluar, yang lain pada masuk. Jadi aku yang aku berlawanan arah sendiri, terus kayak hampir mau ketutupkan pintunya, terus saya bilang ada yang mau keluar, ada yang mau keluar, terus akhirnya ada yang ngasih space yang udah masuk, dia keluar lagi kan, terus ya udah aku keluar, abis itu aku ngebau. Ngebau seperti merugikan orang. Nggak apa-apa. Waro di aku di Waro Elin 110 kali. Hah? Mana tuh? Jadi Elin semangatin besok aku PTS. Semangat PTS-nya. Ih, kok kamu cepat, aku aja belum. Iya. PTS aku. Aku mau. Kamu PTS kapan? Enggak tahu, makanya. Sekarang udah zaman PTS kah? Cepet banget. Bukannya tengah semester kan PTS. Elin kemasan saset. Aku lihat di TikTok-nya Eli. Lucu banget. Kemasan saset yang itu yang soundnya yang video aslinya TikTok apa? Aku kalau lihat di soundnya itu kayak video aslinya tuh kayak ada anak setan kecil gitu. Aku seru. Bener gak sih, kayak kan soundnya kayak anak jurik gitu kan ya, jurik gak? Kapan jurik tuh kayak setan. Ih coba kamu lihat, kamu pencet soundnya, kamu lihat video aslinya. Jurik bukan ya yang matanya ke tengah gitu ya? Hah? Itu juling. Beda lagi. Kuntilanak, iya kuntilanak ya. Jurik. Jurik tuh setan kan? Jurik hantu gitu loh. Bahasa Sunda gak sih? Tuyul, iya itu loh. Ada tuyul gitu loh. Pakai pampers dong kalau tuyul. Enggak, tapi hitam semua gitu badannya. Tapi kecil. Kayak anak kecil gitu. Kakak lapar gak? Lapar. Makan apa? Tadi aku makan sayur asem. Di mana? Di rumah. Di rumah. Sayur asem terus pakai tempe orek, terus pakai telur yang ada cabenya, itu telur apa sih? Balado. Bukan, telur cabenya yang di dalam itu yang dipotong-potong. Iya, telur balado. Bukan. Telur apa lagi? Mah telur utuh. Oh, telur ceplok. Tapi pakai cabe. Telur. Telur apa, guys? Telur apa ya? Telur apa sih namanya? Kayak yang ada kuahnya. Enggak, gak tahu. Telur diaduk. Jadi telur diaduk. Oh, telur dadar. Tapi itu telur dadar pakai cabai. Iya, bisa jadi. Oh, oke. Okay. Telur dadar kan? Iya, telur dadar benar. Ya. Kenapa? Maaf ya kalau nge-lag. Telur dadar. Iya benar. Kok aku pucat dadar cabai. Enggak, kok tetap jerawat. Lucu. Iya di situ ya. Ya wo. Terima kasih Kak Sugap diskonnya. Kak Sugap bukannya waktu itu. Waktu itu apa? Waktu itu. Terima kasih Kak. Tadi ada lagi tahu. Apa? Disko. Cuman aku belum sebut. Ubalah. Ih, terima kasih Kak. Irfan. Iya bareng Kak. Satu, terima kasih, dua. Kak. Apa? Disko? Iya. Kakak di atas atau di bawah? Aku sama Kak Desi. Iya, sama Desi. Nanti tunggu Desi datang dulu. Gak apa-apa, bareng nih. Ding, ding. Kan? Ding, ding. Satu, dua, tiga. Kan, ubahlah. Gini dulu gak sih? Aku gini, aku kan di atas terus. Kan, ubahlah. Terus. Menjadi. Oh iya. Menjadi. Salah lirik kamu. 5, 6, 7, 8. Ubahlah UKS menjadi ruang disko. Dah. Tunggu Desi aja. Desi sih heboh banget. Iya. Aku kan disitu sebelah, kayak bener-bener. Aku kan di sebelah Kak Desi. Terus kayak Kak Desi gitu kayak enggak mau kalah. Desi tuh sampai rambutnya tuh sampai gitu kan. Tapi tahu gak sih Kak Desi tuh kayak kenain
aku rambut terus kayak dua kali ada kayak kan pas begini kan kibas gitu kan yeah. Kayak dia kibas sih terus aku kayak sabar ya pasti perih terus pres gitu kan masalahnya kan aku kan rambutnya diginiin oh iya nggak bisa kibasin, gak bisa kan? Bahas makanya aku kepalanya aku gini giniin kepalanya yang sabar ya Lin. Ih kok kalian cepet sih ketika aku kemarin ultah wih selamat ulang tahun kak. Kok aku tidak bisa membaca ya kak? Coba lebih dekat lagi. Lebih dekat, lebih dekat. Kapan audisi Gen 12? Bukan yang udah ya? Bukan yang udah ya? Kan mau ada buka kan? Kapan 12 datang kali? Kapan Gen 12 datang? Tidak tahu, saya pun tidak tahu. Baru aku Dena biar salting. Kau apa? Mana ya tadi? Suara apa itu? Kak Vin! Coba mana saltingnya kak? Kamu mau makan apa? Aku mau makan apa? Yang pedes. Mau pesan? Tapi aku gak mau ngeluarin duit kak. Udah mau aku traktir ya? Gak mau. Jadi mau apa? Aku pengen tuh mau masak. Pesan tapi yang murah gitu. Enggak, pesan tapi yang gratis. Ada gaya? Ada yang mau kasih kita makan? Lagi bercanda. Kita tunggu Desi datang aja nanti. Desi kan suka ini, suka apa namanya? Suka nemu promo-promo gitu. Iya, tuh terima kasih Karyo Adi Pahlawan diskonnya. Tadi itu setiap aku ke stasiun pasti ada orang yang membawa itu. Apa? Iya. Itu kan ada penemuan yang katanya susunya terus dikasih ke rotinya gitu. Oh kan? Iya. Itu kan yang pengen coba. Iya. Kalian penasaran kan? Haha. Pengen rotinya. Oh apa coba? Dena kangen juga. Oh kangen? Oh kangen. Nonton teater. Kalau kangen nanti video call. Nonton teater. Ih, kok jadi gitu sih kita ketawanya? Gak boleh gitu. Kita harus membangun image yang baik. Ih, kok tahu sih? Alas ya. Gak boleh. Tutor masuk JKT. Daftar aja. Dan harus mempersiapkan mental yang kuat ya. Bener gak, Lin? Enggak sih. Apa? Lebih tepatnya nggak tahu. Nggak sih, kita butuhkan satu mental yang kuat, finansial yang kuat, terus kaki dan tangan yang kuat. Iya benar. Fisik yang kuat. Iya, tapi fisik bisa dilatih sih dengan workout gitu. Masalahnya latihan fisik bisa sih. Apa? Enggak, kalau misalnya fisik yang kuat kan dari awal kan kita disuruh memutari lapangan GBK kan. Iya. Nanti dia pingsan. Nanti ada yang aku keinget yang ini. Yang kita muter di teater kan terus si oh iya kayak apa sesak napas gitu iya terus kayak siapa inget sih banget. Yang ngira kesurupan ada yang ngira kesurupan kan dikira kesurupan aku ke Ais pokoknya waktu awal banget Gen 11 itu latihan fisiknya tuh muter ngeliling teater kayak sama muter-muter GBK. Gitu kan iya tapi sebelum ke GBK kita tar dulu kan terus ada satu orang yang sampai sesak napas sama kayak apa gitu terus kita kayak kaget kan kenapa dia kenapa terus kayak balik yang kira dia kesurupan soalnya dia sampai kayak melotot gitu kan dia melotot sampai terus kayak gitu dia bener-bener kayak mau jatuh serem banget ternyata sesak napas gitu kayak gara-gara ini nggak sih gara-gara apa ya dia tuh kayak panikan gak sih? Panik terus lagi lari. Masalahnya kan banyak hal tak terduga di teater kan? Iya sih, takutnya kalau emang beneran gimana? Kalian inget gak yang showroomnya Michi yang di atas tuh katanya ada putih-putih? Aku gak tahu sih itu bener apa enggak. Cerita yang waktu kamu liat aku, tapi bukan aku itu. Ah, itu kan di kamar, di rumah aku. Ah, serem. Kan mau kita di sini. Nih, aku mau cerita ya, kamu mau gak? Kamar kakak serem juga ya. Udah, gak apa-apa. Ih, untung aku bareng Desi di sini. Enggak sih.
Nih jadi ceritanya waktu kan waktu itu Elin pernah main ke rumahku kan, ke rumah aku nginep tuh. Nah terus malam-malam, jadi kamar aku di lantai 3 kan. Terus kita abis dari luar, abis makan di luar, kita naik ke lantai 3. Nah terus aku tuh lagi mau ngambil kunci dulu kan, kunci kamar. Nah ambil kunci kamar tuh terus, di lantai 1 aku ambil dulu tuh. Terus Elin tuh, aku lihat Elin udah naik duluan ke tangga. Iya. Nah nih gini ceritanya. Kalian inget kan yang post di TikTok si Kak Dena pakai dress warna hijau, yeah. Ya kan? Itu tuh kan kayak warnanya ngejreng banget, ya kan? Terus aku diikat rambutnya ya? Iya, terus diikat satu rambutnya tuh pas banget kan. Yang lain kan enggak pada digerai, cuma Kak Dena doang yang diikat satu. Terus bajunya hijau lagi. Iya, ngejreng kan otomatis. Terus tuh aku tuh orangnya kalau ke rumah orang enggak berani jalan duluan, jalan yang paling depan, enggak pernah. Bener. Paling aku di tengah-tengah atau enggak paling belakang kalau di rumah orang kan. Iya. Terus tuh aku tuh ngelihat banget di depan aku udah ada Kak Dena, belakang aku kan Desi. Iya, jadi kayak kalau dari PLV Elin tuh aku, Elin baru Desi. Iya. Nah, tapi kalau dari PLV aku, Elin tuh jalan duluan baru Desi gitu. Terus aku kayak ih, si Elin berani ya jalan duluan gitu. Terus ternyata dia lihat ada aku di depan, padahal aku enggak ada. Aku berani karena di depan aku Kak Dena, dia nonton jalan aku. Aku kan sambil main HP juga. Terus Kak Dena juga lagi main HP. Jadi kita bertiga tuh emang bener-bener jalan naik tangganya tuh main HP. Yeah. Nah, terus Kak Dena tuh main HP. Terus tiba-tiba Kak Dena ngomong dari belakang. Aku sama Kak Desi otomatis ngadep ke belakang kayak soalnya bukan aku doang yang ngeliat, Kak Desi juga ngeliat. Kak Desi ngeliat di depan aku tuh Kak Dena. Tapi pas kita nengok ke depan lagi udah gak ada orangnya. Jadi kayak kita, aku seru banget ternyata, tapi aku gak lihat langsung sih. Aku sama Kak Desi langsung kayak tadi bukan Kak Dena di depan ya? Iya Kak Dena di depan. Terus kita semua berdua kompak kayak bilang Kak Dena di depan. Tapi Kak Dena kayak, enggak deh tadi di sini. Iya, soalnya kayak, aku tuh belum ngambil kunci kan. Terus aku kayak ngeliat Alin jalan duluan, aku di belakang mereka gitu. Terus itu siapa? Aku gak tahu, pokoknya pas ngadep belakang, ngadep depan lagi udah gak ada Kak Denanya. Iya, terus kayak kita langsung kayak Nyanyi-nyanyi lagu rohani, ambil naik ke lantai 3 itu. Terus itu lumayan jauh sih dari lantai 1 ke lantai 3 ya gak? Terus agak gelap. Iya gelap ya, kan? Tapi jujur rumah Kak Desi enak. Tapi kayak walaupun serem, tapi kayak harmonis gitu keluarganya. Aduh. Karena kalau rumah saya udah serem, gelap. Alin. Udah kita baca komen. Bukan tadi komen ya, Kak? Enggak, tadi ini. Pantes sih, tadi aku ngeliat tadi emoji. Pantes kayak emoji, ternyata ini gif. Aduh, lupa. Hah? Enggak, bentar. Mama, aku takut. Jangan trauma ya, Alin. Kamu enggak kapok kan rumah aku? Enggak, Kak. Beneran. Ntar giliran aku yang ke rumah kamu, boleh gak? Semoga sih kakak tidak mengalami kejadian. Iya. Nanti kamu lagi. Jangan sampai. Kalau di rumah aku tuh, aku pernah kan lagi duduk sama koko aku berdua di meja makan kan. Mm-hmm. Itu kita berdua lagi main HP. Terus mami aku baru pulang kerja. Terus mandi kan mami aku. Nah terus kayak ini kan meja makan, kamar mandi mami aku tuh di sini. Jadi tuh aku kan kayaknya lagi makan es kepal juga deh. Makan es kepal. Oh, iya. Terus kayak mami aku memanggil Elin. Koko aku denger juga. Tapi aku kan orangnya malas ngomong, malas teriak. Jadi aku enggak jawab. Tapi aku enggak dalam hati guys ini. aku langsung ke kamar mandinya aja kayak kenapa, Mi? Terus mami aku bilang, "Hah, mami enggak manggil." Terus kayak, "Hah, salah denger kah?" Tapi aku tanya koko aku, bilang denger kok tadi manggil. Tapi aku iya tahu, aku pernah ngalamin kejadian serupa tapi akunya yang di dalam. Jadi kayak ada yang apa sih kayak Dena gitu. Terus itu tuh suara mami aku kan. Tapi pas aku buka tuh enggak ada orang. Terus pas aku setelah selesai aku ke mandi, terus aku tanya, "Kenapa mami tadi manggil?" "Ah, enggak kok." Ih, aku sering banget tuh 2 kali atau 3 kali di kamar mandi. Entah itu kayak firasat doang atau kayak ih, kenapa ya? Selalu di kamar mandi tahu, aku juga sering kayak gitu. Enggak, aku sih jarang ngeliat kejadian horor. Tapi aku koko aku sering banget. Kayak koko aku yang kayak ceritain. Bisa lihat gak? Koko aku bisa lihat. Terus kayak dia sering ceritain gitu. Masalahnya kan ini kamar sebenarnya ini kamar cici aku. Ini kamar koko aku, ini kamar aku, ini kamar mami aku kan. Karena cici aku sudah tidak tinggal di situ, jadinya koko aku pindah ke sini. Karena gede. Di sini mami aku
terus ini aku pindah ke kamar koko aku. Sebelahnya itu kamar buat ya kalau misalnya ada yang nginep gitu kan. Terus kamar koko aku kan kayak udah lama banget ditinggalin gitu kan, karena cici aku kan dari dulu kan udah ngerantau, udah nggak di rumah lagi kan. Terus koko aku karena pindah, nah pas pindah koko aku tuh sering dihantui gitu loh. Kan gordennya itu kayak bisa depannya kan langsung kayak belakang gitu kan, kayak jemuran gitu kan. Terus kayak gordennya itu apa namanya yang kayak kuning, terus kayak bisa tembus gitu loh kalau ada bayangan. Oh iya, ya, yang tadi kan bilang takut banget. Nah terus koko aku tuh setiap malam pasti kayak ada suara orang ketawa, terus katanya, terus kayak sering banyak banget kayak orang lewat. Tapi tuh dikira koko aku kan pohon, karena ada pohon gede kan di belakang, kayak dikira pohon. Tapi pas dibuka kayak gak ada siapa-siapa. Terus koko aku, orangnya kan gak penakut dia, tapi aku penakut kan. Koko aku gak takut, malah dilawan kayak, siapa lu? Gitu. Terus dia tiba-tiba diem, terus tiba-tiba ada lagi, terus dia bilang diganggu lagi, awas ya, kayak koko. Terus setelah itu datang lagi gak? Sering koko aku, tapi kayak koko aku malah ngelawan, jadinya kayaknya hantunya takut deh, trauma. Tapi keren sih. Terus kayak koko aku juga sering ngeliat engkong aku yang udah nggak ada kan. Engkongnya tuh duduk di kayak di meja ruang tamu gitu, terus kayak sering berkunjung gitu. Manggilnya apa ya engkong aku yang dari papi ya, baba nggak tahu deh, kayak panggil baba kan. Terus kayak pas dilihat tuh nggak ada, soalnya katanya engkong aku yang dari papi mirip banget sama papi aku. Pendek. Ya pokoknya hampir sama. Terus dikira itu kan papi aku, tapi kayak bukan papi aku. Ternyata terus disamperin kan, nggak ada. Terus pas lihat papi aku tuh udah tidur, jadi itu siapa ya kan? Bohong cina. Beneran ini, beneran kan kisah nyata? Kisah nyata. Kalau kalian gak percaya kan ke rumah aku. Aku mau ke rumah Elina nanti, aku mau buktiin. Nggak buktiin, bicara doang kok. Itu di belakang siapa? Ini ada bocil-bocil. Ada panda. Ini kan kelinci, panda ini penguin. Mana kelinci? Ini yang putih. Oh iya. Iya itu. Emang ya? Bener. Hati-hati loh, jangan-jangan di samping kalian atau nggak di belakang iya, kalian. Iya, awas tuh lihat di belakang ya. Kalian siapa. Itu yang di belakang loh. Jangan-jangan nanti kalau misalnya ada yang manggil itu bukan, nggak ada yang manggil. Tapi kenapa ya, kayak suaranya tuh mirip banget gitu loh. Iya sih, emang gitu sih. Tapi emang suaranya mirip kan? Iya mirip banget, aku waktu manggil sama mami aku ternyata bukan, itu mirip banget. Tapi katanya setan-setan di sini tuh yang nyerupain keluarga kita itu mereka bukan keluarga kita, tapi jin katanya. Udah jangan bahas ini yuk. Jangan bahas ini. Tapi kakak pernah ngeliat langsung gak? Enggak. Aku juga gak pernah. Kamu pernah? Kau pengen gitu? Tapi aku pengen satu enggak. Kali aja. Katanya kalau udah bisa ngeliat sekali, seumur hidup bakal lihat terus, nggak akan bisa nggak lihat lagi. Mending jangan stop bahas hantu, iya kan? Stop aja. Kawaii, tiba-tiba ngomongin kawaii. Aku di masjid aman. Ah, iya. Berarti kita harus ke gereja lim. Kemarin kan aku kan ke Surabaya, terus aku takut banget kan, karena lagunya itu banyak yang baru. Oh iya, terus ada aku, itu ya, Tadehima. Tadehima, terus Rhapsody kan itu juga baru buat aku kan, dua lagu itu. Terus aku kayak seharian itu baca firman Tuhan kayak Tuhan. Wih, itu bawa kita? Enggak. Oh capek, oh iya. Ih, keren. Terus gimana? Lancar, cuma kayaknya bagian di Rhapsody agak nggak apa-apa, it's okay. Kamu terbaik li. Aku lapar. Mau pesan aja langsung. Oh ya, nunggu Desi ya. Atau enggak, coba telepon Desi. Ngechat aja. Kamu masih ingat aku Aita kata A2 gak? Yang kemarin. Ingat dong kemarin aku. Kenapa? Telepon aja katanya. Kenapa?
Kamu ingat Aita kata kemarin? Gak ingat. Aku gak ingat. Ya, Ayang di Surabaya. Tapi kita kuncir dua. Iya, kita ponytail, tapi kecuali aku sama Desi karena kita udah twin. Jadi satu-satu tailnya. Coba cerita kemarin gimana di Surabaya, Elin? Aku udah cerita di PM. Oh iya, jadi jangan lupa subscribe-nya Elin ya. Kalau ke gereja tentunya enggak. Mana tadi? Ih, cepet banget komennya. Kuncir kecoa. Kuncir kecoa emang ada? Kuncir kecoa tuh kuncir dua. Bukan ya? Kuncir kuat kecoa tuh kuncir apa ya? Sudah dong, wih. Ide siapa? Gimmick twin tail. Jadi, kita tuh pertama tuh Michi ya yang ngomong. Iya, Michi. Maaf, Michi tuh kayak, "Guys, nanti Aita kata mau samaan gak hairstyle-nya?" Oh, mau. Tadinya nah, tuh mau ponytail digerai. Ponytail digerai terus gak akhirnya jadi twin tail. Enggak, terus kuncir bando. Ya, kuncir bando yang kayak di kepang di sini gitu. Sebenarnya gerai, tapi jadinya tuh twin tail karena biar kelihatan. Dia kan biar kelihatan gitu. Terus kalau digini doang kan rambut kita kan kayak ada yang panjang, ada yang pendek kan. Jadi kayak nggak kelihatan sama, jadi kayak twin tail aja biar terlihat sama gitu. Terus kalau alasan kenapa nggak ponytail karena yang unit yang Nabila Shonan kan pakai topi kan, jadi kayak di belakang doang rambutnya, takutnya kelihatan botak gitu, jadinya nggak jadi. Spill dong model rambutnya. Model rambut apa? Model rambut kuncir helikopter? Kayak gimana? Mulut aja sabi sih. Gas sih kita mulut semua. Kalau mulut gak kebayang Katy kayak gimana? Mulut apanya? Mulut tuh yang kayak cowok tuh yang kayak di sininya dihabisin terus panjang ke bawah. Gimana ya jelasinnya? Oh, mulut. Tahu. Iya gitu lah pokoknya. Kuncir jarjit. Daniel waro aku, halo Kak Firman. Kuncir helikopter kayak Sadara 21. Tahu enggak? Enggak, aku juga enggak tahu. Cepak aja cepak. Cepmek. Udah enggak zaman guys sih. Potong mulut aja. Ya berapa sih pesertanya, Kak? Sebut apa itu? Benar enggak sih? Kuncir ular. Hei, ini berapa sih, Kak? 07. Kok ada? Tahan dulu. Aku bener loh kak tadi. Cuma berarti harus jari aku enggak tuh. Aku main game. Wolf cut aja. Tuh, wolf cut. Ayo kita wolf cut. Wolf cut keren enggak sih? Rambut aku kan udah panjang banget, udah kayak enggak dikabisi aja lagi kan. Iya. Yeah. Kalian aku potong atau enggak? Enggak, kamu harus jadi Rapunzel. Harus terpanjang segitu guys. Kamu udah terpanjang sih sekarang, kamu jangan mengganti image-mu. Enggak sih, enggak apa-apa. Kamu mau potong segimana emangnya? Sesuai yang dikabis ya. Segini? Iya. Enggak apa sih, potong aja. Basket. Basket. Emang kita cowok? Emang kita cewek apaan? Elin bondol. Elin bondol. Aku boleh nggak tapi? Aku udah pernah bondol. Iya. Oh pernah? Pas kecil. Sebondol apa? Aku juga pernah. Kayak Dora. Kayak pasti kalian semua yang cewek pasti pernah ada di era jadi Dora kan? Aku boleh. Pas kecil. Boleh. Tapi suaranya takut. Tapi ini susah banget tau. Kayak harus berdua mainnya. Bertiga juga pernah aku. Jangan lupa nanti jam 8. Oh iya jam apa? Jam 8. Kenapa emang? Itu yang MV itu. Special. Oh iya. Kamu pernah blown? Iya, pernah. Itu kayak jamet banget. Masa-masa aku jamet. Dina inget gak yang disuruh botak? Ingat. Hah? Kak Chan yang kalau di waro pengen botak. Ingat, coba mention aku. Ini udah lama banget tau kak, Februari.
Iya, belum diabus-abus sama si Desi. Kagak jamet, weh. Iya sih, aku juga ngerasa waktu awal-awal tuh kayak masih bagus kan. Kayak masih bagus, kayak kayak full dari akar sampai bawah tuh kayak waktu kan pertama belum dulu tuh ada pinnya. Terus lama-lama kalau udah tumbuh itemnya tuh kayak ngerasa jamet gitu. Terus kayak oh my god. Terus fotonya tuh yang akunya lagi jamet-jametnya lagi. Aku mau gen 13 dua ini ya. Kenapa nggak gen 12 aja ya? Gak apa-apa sih kalau misalnya kamu belum siap. Ditunggu gen 13-nya, semangat. Ih lucu, eh. Udah di-mention. Oke. Okay, nanti aku lihat ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi nge-spam nih. Ini kapan? Ini aku tadi sama pakai ini tapi enggak jadi. Ini apaan? Kok enggak pernah? Dina Q-nya mana? Ayo kita bareng 1 2 3. Ah, aku jadi jelek. Ih. Tuh Ellen suka jadi kayak gini, guys. Lucu banget, guys sih. Ellen, enggak jelek apanya. Shhh. Kan? Warna aku nanti botak ipin. Botak ipin tuh, oh botak full ya. Coba. Ellen cantik tuh, Ellen cantik. Ellen cantik. Cantik begini. Siapa yang bilang jelek? Hah? Siapa? Mirip temennya di SD, jangan-jangan kita se-SD, enggak ya? Mau. Tuh udah dari mana jeleknya? Tuh, Ellen. Dan Ellen mau sebelah gak? Mau. Mana? Kita lapar. Kita lapar banget. Kita mau makan. Kita mau makan, tapi aku kita harus minum desi. Aku mau es krim. Aku es krim. Aku yang cowok insecure, tuh. Saking kamu cantiknya, Lin. Kamu jangan insecure jadi cowok. Kamu juga. Tapi mataku bagus loh. Di waro push up 500. Nama panggungnya kenapa Daniela, Kak? Aku yang pernah cerita deh. Karena apa, Lin? Daniela, kamu belum tahu? Enggak. Belum. Belum tahu? Serius? Cuma menurut kamu kenapa? Daniela, karena udah ada kakak-kakak senior namanya Kak Dina. Bener, bener sih. Terus setelah itu, selain itu alasannya? Daniela, kayak nama penari. Iya weh, iya bener. Nah pokoknya kayak kan aku Dena Natalia kan, jadi kayak mungkin kan Dena jadi Dane, terus ada Natalianya jadi La gitu, Daniela ya nggak sih? Enggak ya, nggak tahu ini dikasih sama kak siapa ya? Terus sama kakak staff. Ya, aku juga gak ngerti. Kakak kenapa tahu gak ya? Kenapa nama aku Ellen? Karena Celine Ellen. Terus udah ada kakak tadi mah dulu. Kak, aku tuh kan ditanyain nama panggilan kamu selain Celine tuh apa. Tadi mah aku jawabnya Candice aja ya, Kak. Candice. Tapi karena nama baptis aku Candice. tapi terlalu jauh gak sih Celine Candice? Yes. Kalian jangan terlalu deket, jadi malu. Jadi malu, cie. Cie malu. Kalian gak cacingan, hah? Hah? Frustasi gak diwaro. Jangan gitu, coba lagi ya. Apa? Kok mau makan? Oh ini. Pilih aja. Ellen E-nya cantik banget tuh. Skip Vici dulu, Den, kayaknya. Kenapa? Lagi sibuk ya? Gak apa-apa. Kenapa? Nanti bulan depan. Kok tidak ada warnanya, Tom? Ya, ini gak sih? Ini ya. Kacanya pakai ini kalau mau. Enggak. Kok ada kaca lucu?
Aku ada kaca lucu. Ini bukan? Bukan. Eh, iya, tapi itu yang di ini kayak gini. Ini strawberry. Aku nggak bisa ngasih kacanya karena. Nabung buat teateran, hihi. Oke. Okay. Ke apa kak? Nah, kan tidak lucu. Lihat ada Kyo. ada cahaya gak? Oh iya. Aku juga pas kecil suka mainin pantulan cahaya tau. Kayak seru aja. Kenapa kakak pilih strawberry? Karena aku suka strawberry. Ya kan? Yang subspam aku pasti tahu. Wih. Kenapa kalau Kak Desi pilihnya kucing? Kucing? Karena sisanya nggak tahu nih, karena mungkin dia suka kucing. Ih, terima kasih kak Sugap. Ini apa ya, kayak tupai membawa jamur. Itu enggak, itu kucing gak sih? Kucing ya. Cie, ini lucu banget. Terima kasih kak gift-giftnya. Terima kasih kak Indah SFR, keren. Terima kasih kak Nafiza, terima kasih kak Cikiti Potensi Showroom, terima kasih kak Estefando, terima kasih kak Fahmi, terima kasih kak Wisnu, terima kasih kak Nafiza, terima kasih kak Sofwan, terima kasih semuanya. Aku VC jangan bulan ini, VC dong, kak lupa. VC jangan lupa, VC Kak Dena, Kak Desi, kalau bisa semua agen 11 kalian VC-in aja, mencoba hal yang baru. Kak Nada dan Kak Elin, hai. Hai juga. Hah? Hah? Oh, what is this? Kenapa? Hah? Demi apa? Demi. Eh, beneran. Eh, gila. Bentar. Tahu dari mana? Ini ada kejadian yang sangat bikin kaget nih. Aduh, kenapa ya? Oh, gimana ya, Lin? Kalian pasti bentar lagi juga bakal tahu beritanya. Pasti abis ini kalian bakal tahu beritanya. Dari mana ya? Ya, dari mana ya? Itu yang ngasih tahu siapa? Anin. Kak, kalian pasti tahu beritanya abis ini. Gak lama pasti kalian tahu. Tapi pasti nanti banyak kayak ini gak sih? Maksudnya kayak gak lama pasti orang-orang pada tahu. Baruasan banget. Nggak tahu. Grup apaan sih ini? Grup lain kan? Lain? Coba cek. Nggak tahu aku juga. Sumpah.
kayak nggak tahu harus ngapain. Gak apa-apa gak kalau kasih tau atau yang mending mereka tahu sendiri nanti. Kita harus jawab apa nih? Jawab ini. Soalnya kalau misalkan iya bingung sih aku. Terus iya kalau gitu ngomongnya ke siapa? Yang ini. Kan maksudnya kalau dari pihak keluarga baru kita ngomong. Tapi ini kan bukan pihak keluarga, misalnya kitanya justru yang pihak keluarga. Ya bingung weh. Bukan kemarin dia sehat-sehat. Kalau itu sehat-sehat aja ya. Ya kan. Bentar ya guys. Ya sih kita mau end aja, kita baca podium ya dari nomor 13 ya. Terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Raihanis, terima kasih Kak Jagat Pandia, terima kasih Kak Tight Hunter, terima kasih Kak Bagas Swastika, terima kasih Kak Cisak Goreng, terima kasih Kak Rel, terima kasih Kak Vandimas, terima kasih Kak Sugap, terima kasih Kak Irfan, terima kasih Kak Tir, terima kasih Kak Rio Adit Pahlawan, terima kasih Kak Alan Nabua, terima kasih semuanya, terima kasih. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, dadah, jangan lupa bahagia, makasih ya.